Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya doa saya guys ya, selalu semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa di hari ini guys ya. Di hari yang sangat spesial, hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, tepatnya di tanggal 31 Agustus ya guys ya. Atau lebih jelasnya lagi, tahun 1957, 31 Agustus, tidak akan pernah ada orang yang dapat melupakan hari tersebut ya guys ya. Bahkan sukacitanya hingga sampai hari ini di tahun 2024 masih lagi orang menyelenggarakan hari kebangsaan di negeri jiran kita Malaysia guys ya. Saya orang Indonesia tumpang bahagia, semoga kelak Malaysia jauh lebih berjaya, jauh lebih sejahtera lagi ya guys ya. Nah kali ini ada satu momen, satu video yang berkaitan tentang hari kebahagiaan ini guys ya. Bahwa ada pemberian, ini lebih dari rasa persaudaraan dari kerajaan atau pihak pemerintah Timor Leste kepada pihak kerajaan Malaysia. Ya. Oh, di sini dijelaskan bahwa pihak pemerintah Timor Leste memberikan tanah kepada pihak kerajaan Malaysia. Wow, apa yang terjadi ya guys ya? Mengapa pihak pemerintah Timor Leste mau memberikan tanah kepada pihak kerajaan Malaysia? Sementara di sisi lain, sejengkal pun ya Timor Leste tak ingin menyerahkan tanah kepada Indonesia. Ini apa yang terjadi guys ya? Dan mohon maaf, ini bukan video untuk adu domba. Saya ingin mengetahui mengapa Timor Leste memberikan tanah kepada pihak kerajaan Malaysia, sementara Timor Leste kan kita tahu ingin merdeka dari Indonesia dan tidak ingin tanahnya dikuasai oleh Indonesia. Ini ada apa guys ya? Tentu ini menjadi bahan pertanyaan saya guys ya. Timor Leste memberikan tanah kepada Malaysia. Oke, kita akan mereaksi video itu guys ya. Tentunya saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Kita saksikan video itu. Ini dia. Kan tanah seluas 0.6 hektar oleh kerajaan Timor Leste sebagai simbolik memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tanah itu boleh dimanfaatkan untuk pembinaan kedutaan Malaysia serta pelbagai kegunaan untuk rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Beliau yang dalam rangka lautan rasmi ke Timor Leste selama 3 hari bermula Rabu lepas berkata, pada lautan itu beliau bertemu dengan Presiden Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Kera Lazanana Gusmao dan beberapa pemimpin lain. Beliau berkata pertemuan itu memberikan peluang kepada Malaysia dan Timor Leste mengembangkan potensi kerjasama dan meneroka bidang baharu yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Jelasnya beberapa pertemuan dan perbincangan telah dilakukan berkisar kepada usaha memperkasa hubungan dua hala termasuk tumpuan kepada sektor-sektor tertentu seperti pembangunan desa, perumahan, industri halal, pemerkasaan sektor pelancongan yang semakin berkembang serta usaha Timor Leste untuk menjadi anggota baharu di dalam ASEAN. Ahmad Zahid yang mahiri laut rasmi pada Jumaat berkata, usaha meningkatkan perdagangan dua hala turut dilakukan dan beliau mencadangkan supaya Trade Invest Timor Leste dilaksanakan untuk menjalankan misi perdagangan dan pelaburan ke Malaysia bagi meneroka pelbagai peluang pelaburan yang berpotensi untuk manfaat kedua-dua negara. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, Malaysia melalui Malaysian Technical Cooperation Program MTCP juga komited berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Timor Leste di bawah rangka kerjasama Selatan-Selatan dan setakat ini 781 peserta dari negara itu telah dilatih dalam berbagai kursus dan program bantuan teknikal yang ditawarkan. Ahmad Zahid berkata keberhasilan lawatan rasmi ke Timor Leste ini turut diterjemah melalui pemeteraian surat niat atau LOI antara UNIKL dan Kementerian Pendidikan Tinggi Timor Leste bagi penubuhan Pusat Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET di negara berkenaan. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Majlis Pembangunan Industri Halal turut meminta Wakil Halal Development Corporation dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membantu usaha komuniti Islam di Timor Leste mewujudkan sebuah badan pensijilan sendiri bagi membangunkan potensi halal di negara terbabit. Wow, tetap rasa bangga walaupun saya sebagai orang Indonesia, tapi saya melihat kerjasama antara kedua negara ini guys ya, kedua negara jiran kita Timor Leste dan juga Malaysia ini saling akrab, saling menunjukkan rasa ingin bekerja sama ya guys ya. Bahkan di sini pihak Timor Leste juga memberikan sebidang tanah kepada kerajaan Malaysia dan juga masyarakat Malaysia yang berada di Timor Leste. Nah ini adalah satu wujud rasa persaudaraan mereka ya guys ya. Bukan hanya kita, bahkan orang Timor Leste pun yang tidak begitu jauh dari Malaysia ya, itu koneksinya juga merasa bahwa ada ikatan batin antara kedua negara ini guys ya. Saya turut berbangga dengan hal itu.
Nah, atas kerjasama ini ya, ini tentu juga berdampak positif juga bagi negara kita, IGC Indonesia. Bukan berarti lah ada, mungkin ada orang berpikir bahwa kerjasama Malaysia dan Timor Leste ini membuat Indonesia jadi rasa minder atau apa. Tidak seperti itu, IGC, tidak seperti itu. Mohon maaf, mohon jangan salah pengertian. Bahwa Indonesia dan Timor Leste hingga saat ini masih juga tetap harmonis, IGC. Bahkan produk-produk Indonesia ini ya sekitar 75 hingga 80% itu diekspor ke Timor Leste, termasuk juga listrik dan juga internet itu Timor Leste dari Indonesia, guys ya. Itu bukan wujud dari kelebihan Indonesia, tapi wujud persaudaraannya Indonesia kepada Timor Leste dan juga Malaysia. Apapun itu kekurangan dari negara tetangga, kita akan tutupi ya itu, dan juga mungkin apa kekurangan di negara kita ini, guys ya. Kita juga boleh bantu juga dari negara tetangga kita seperti Timor Leste, seperti itu, guys ya. Sehingga hubungan harmonis ini selalu terjaga antara Timor Leste dan Malaysia. Saya pun tak tahu ya, guys ya. Bahkan Timor Leste ini dapat memberikan tanah kepada Malaysia. Dan mungkin Indonesia tidak pernah dikasih tanah kepada orang Timor Leste ya, guys ya. Tapi di sini bukan itulah inti dari pembahasan ini, guys ya. Bahwa kita melihat ya, antara Malaysia dan juga Timor Leste ini ingin lebih memperkukuh lagi hubungan tali silaturahim, lebih memperkukuh lagi hubungan bisnis kedua negara ya, guys ya. Dan sekali lagi saya katakan, saya turut berbangga dengan dua persaudaraan ya, guys ya, jiran-jiran kita ini antara Malaysia dan juga Timor Leste yang saling mempererat hubungan mereka di saat hari momen bersejarah ya, hari kebangsaan Malaysia. Ini tentu menjadi satu hubungan yang jauh lebih harmonis lagi di hari bersejarah, dan tentu akan dikenang oleh seluruh rakyat Timor Leste. Dah bukan saat ini ya, guys ya, bahkan sedari dulu Timor Leste itu saat belum merdeka ya, itu tentara-tentara Malaysia datang dari negaranya ke Timor Leste untuk mengamankan negara Timor Leste tersebut ya, guys ya, yang pada masa itu masih menjadi provinsi Timur Timur. Nah, hingga hari ini rupanya Timor Leste ini tidak melupakan bagaimana hubungan erat, hubungan kedekatan dengan negara Malaysia, yang mana ini adalah mungkin salah satu ucapan terima kasih mereka atas keamanan dan kenyamanan yang telah diberikan oleh tentara Malaysia saat itu yang sedang mengamankan Timor Leste yang mungkin dalam keadaan sedikit konflik pada masa itu ya, guys ya. Jadi tentu saya harapkan kedekatan antara kedua negara Timor Leste dan Malaysia ini ada berpengaruh besar terhadap negara Indonesia juga, guys ya. Karena ini tentu akan meningkatkan ekspor-impor dan juga bisnis antara kedua negara dan juga ketiga negara ini, guys ya. Karena kita adalah negara yang berdekatan, tentu kita akan mencapai satu titik di mana kita memerlukan, kita saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Dan semoga ini baik bagi kita semua. Dan apapun itu, saya ucapkan tahniah kepada Malaysia, apalagi di hari momen bersejarah ini, guys ya, 31 Agustus. Baiklah, demikian kita di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, sikap pendana semua mohon dimaafkan. Dan aku kirim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.